tahu. Lu baru dapat objekan baru ya? Apa sih? Kenapa sih lu bikin gua takut? Ini, pala gua pusing. Ah, sakit kepala. Gua tahu nih obatnya, gampang banget obatnya. Nih, gua kasih tahu. Gue baru baca artikel dari Genpi.co, dikutip dari Sevelen Clinic. Komposisi serta kandungan kimiawi pada makanan bisa menjadi salah satu pemicu dari sakit kepala. Lu makan sembarangan kali? Hah? Iya kali ya? Nih, ada beberapa rekomendasi buah yang dapat kamu coba ya. Lu mau gak gue kasih buah biar sakit kepala lu sembuh? Emang makan buah bisa nyembuhin sakit kepala? Mujarab deh, pokoknya mujarab. Lu mau? Nih, yang pertama ada buah semangka untuk menghilangkan sakit kepala akibat dehidrasi. Boleh tuh. Tuh sakti. Wah, luar biasa. Cobain dulu nih. Langsung. Semangka ini mengandung 92% air yang dapat mengembalikan kadar cairan pada tubuh. Sumpah keenakan banget lo makan semangkanya, Pak. Nah, ada buah lain nih, yang kedua. Ada alpukat. Lo tau alpukat gak? Tahu gua itu. Yang warnanya kuning kan? Hijau. Oh, iya, dalamnya kuning sih, bener sih. Iya. Betul-betul. Nah, alpukat ini buah yang mengandung kadar magnesium yang tinggi. Yan, oi. Lu juga bisa makan buah nanas buat menghilangkan rasa sakit kepala. Jadi banyak, ini nanas nih. Emang ya? Bukan buat sakit yang di perut doang. Wah, luar biasa, nanas muda. Luar biasa kan nanas? Nanas muda lagi. Nah, buah nanas bisa meredakan jenis sakit kepala sekunder, terutama yang terjadi akibat infeksi sinus atau sinusitis. Sinusitis. Oke, sinusitis. Terima kasih. Iya, terima kasih. Suka meler kan? Betul, betul, betul. Nah, yang terakhir ini yang kayaknya kesukaan lu banget sih, bener-bener kesukaan lu banget. Ada buah pisang. Is, melon. Pisang. Oh, pisang. Ini pisang. Ulang. Pisang. Pisang. That's right. Pisang. Nah, betul. Nah, buah pisang ini mengandung kalium yang tinggi. Langsung makan ya. Jangan makan sama kulit-kulitnya, dikupas dulu. Lu primitif banget sih lu. Ya, emang apa langsung? Enggak boleh. Coba kasih contoh. Enggak boleh. Nih, ini cari kayak gini. Dibuka dulu. Kita pegang dulu. Iya. Misalnya kita buka. Le, le, le. Nah, langsung baru boleh dimakan. Dimakan. Coba. Nah, gitu. Sembuh kan? Aduh, susah ngomongnya. Sembuh kan sakit kepala lu, sembuh dong. Sakit lagi. Udah amat dah.